kebiasaan tutuana. Kira jare pala. Netu yang kan kebiasaan tutuaku biasa mending ni. Pengasih lupar. Allah Akbar. Oi, ada ular. Putar ku cepat. Apa lu lihat? Ada ular tai di atas tanah, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim investigasi Makassar. Kami akan melakukan penelusuran di berbagai tempat dengan mengungkap fakta dan misteri yang ada di tempat tersebut. Nah, kali ini kita sudah berada di kawasan Benteng Sombaupu, Kecamatan Borombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Nah, kali ini kita akan melakukan penelusuran di sekitar kawasan Benteng Sombaupu yang konon katanya di sekitar kawasan ini terdapat meriam potong atau yang biasa disebut oleh masyarakat sekitar meriam polong. Nah, seperti apa kisah dan misteri dari meriam polong itu? Jangan kemana-mana, stay tune. Kerajaan Goa berperan penting dalam penyebaran agama Islam dan lintas perdagangan internasional, mulai dari sejarah perjalanan Sultan Hasanuddin Sang Ayam Jantan dari Timur hingga cerita perjalanan Syekh Yusuf yang mendunia. Benteng Sombaupu dahulu merupakan ibu kota Kerajaan Goa yang dibangun pada masa Raja Goa ke-9 Daeng Mataniye Tumaparisi Kalonna. Raja Goa ke-10 kemudian meneruskan pembangunan dinding dari tanah liat dengan tinggi sekitar 8 meter dan tebal hampir 4 meter. Benteng Sombaupu diapit oleh Sungai Jenek Berang dan Balang Baru, di mana kapal asing yang berlabuh berasal dari Laut Jawa dan Selat Makassar di sebelah barat. Jalur perdagangan rempah-rempah Asia di Sulawesi Selatan diawali dengan kedatangan Portugis tahun 1538. Lalu Belanda membuka kantor dagang di bawah kuasa Kongsi Dagang Hindia Belanda atau VOC tahun 1607. Setelah Malaka jatuh ke tangan Belanda, VOC semakin ingin menguasai kawasan Kerajaan Goa. Namun Raja Goa ke-16 Sultan Hasanuddin menolak bekerja sama. Sementara itu, Cornelis Pilmen melancarkan politik adu domba untuk menghancurkan Kerajaan Goa, Bone, Sopeng, Wajo dan Buton agar saling berselisih. 24 November 1666, Spilman bersama pasukannya berangkat dari Batavia memimpin ekspedisi penyerangan Benteng Sombaupu untuk menghancurkan Kerajaan Goa. 21 Desember 1666, pasukan Belanda di bawah komando Cornelis Spilman melakukan serangan ke Benteng Sombaupu dan berbagai benteng yang ada di Makassar. Armada Spilman melakukan serangan dari arah pantai dan menyerang habis-habisan benteng ini. Namun, pasukan Makassar di bawah Kesultanan Sang Ayam Jantan dari Timur, Sultan Hasanuddin, berhasil melakukan perlawanan dan mempertahankan benteng. Nah, disinilah
Tepat. Meriam-meriam dari benteng Sombawpu terpasang untuk melakukan perlawanan terhadap pasukan Belanda. Dan di sini juga lah Sang Sultan Hasanuddin gagal mempertahankan benteng Sombawpu. Di belakang saya ini adalah tempat dari meriam patah atau meriam polong berada. Meriam ini disebut-sebut sebagai salah satu alat perang yang digunakan dari kerajaan Goa untuk melawan pasukan Belanda. Bagi warga sekitar benteng, meriam polong bukan hanya sekedar benda peninggalan kerajaan, tetapi memiliki makna spiritual yang begitu dikeramatkan dengan terlihatnya dupa dan lilin merah di sekitar meriam. Nyetur nak anak kebiasaan lah, kebiasaan atau tuana. Kena jalan kepala. Nyetur yang kena kebiasaan atau tuah aku biasa benda ni. Jangan tahu mau ngapa melarangnya Maria saluna mau tena nak kena. Si bilang nang tahu nyum anu nanya lalang anu bilang nang ada deh selalu dulu mi. Kembali lagi bersama kami, Tim Investigasi Makassar. Tim Investigasi Makassar berhasil mendapatkan informasi mengenai asal-usul dan sejarah tentang meriam polong. Informasi tadi berasal dari Haja Lukmu Karaim Polong yang merupakan juru kunci dari kawasan Benteng Sombawpu ini, khususnya untuk meriam polong. Beliau telah menjelaskan sejarah dan asal-usul dan mengapa meriam itu begitu dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Pada malam hari ini, kami akan menggali lebih dalam lagi tentang misteri yang ada di meriam polong itu. Maka dari itu, saya tidak sendirian, saya akan ditemani oleh Pak Ahmad. Pak Ahmad boleh bergabung? Ya, Pak Ahmad sehat. Alhamdulillah. Ya. Sehat. Pak Ahmad ini akan menemani saya dalam melakukan mediasi di sekitar kawasan Benteng Sombawpu ini, khususnya di pendopo yang terdapat meriam polong. Nah, Pak Ahmad akan menggunakan mediasi dengan metode supranatural. Pada malam hari ini, kami juga akan melakukan penelusuran untuk mengetahui aktivitas di malam hari di sekitar kawasan ini. Untuk itu, saya akan dibantu oleh tim saya dari Investigasi Makassar. Asar, boleh bergabung bersama kami? Dan Alfian, tolong bergabung bersama kami. Mungkin bisa di sini, Mas Alfian. Nah, dua orang teman saya ini akan melakukan penelusuran di sekitar kawasan meriam polong untuk mengetahui aktivitas apa saja yang terjadi di malam hari di kawasan ini. Jadi, mereka berdua akan melakukan penelusuran di sekitar sini dan daerahnya tadi sudah ditentukan oleh kru dari Investigasi Makassar. Jadi, bisa dipastikan ini akan aman karena sudah dibentengi oleh Ahmad juga sebelumnya. Oke, jadi kita akan mulai saja proses mediasi dan penelusurannya dan kita akan bertemu di tempat ini jika kalian telah selesai. Dan begitu pun dengan saya dan Pak Ahmad. Jangan kemana-mana. Tumben sekali nih, benteng sepi. Jadi ya, memang pas momennya. Biasanya rame. Oh, biasa rame. Biasa rame. Banyak kegiatan mahasiswa di sini biasa. Bagaimana kira-kira di sini, Boster? Nah, sekarang kita masuk di ini. Sering yang diceritakan kepada masyarakat tempat ya. Iya. Dan banyak makhluk abstral ya. Iya, karena dikeramatkan oleh masyarakat ya, di sini. Jadi kita sudah berada di
depan pintu dari lokasi Meriam Polong. Untuk itu proses mediasi dengan metode supranaturalnya saya persilahkan untuk Pak Ahmad. Assalamualaikum. Siapa yang ada di sini, dalam sini, dalam tubuh ini? Siapa? Siapa nih? Siapa nih? Satu ketahanan ki. Pengasih lupar. Ya, eruka ngisengi. Nama Anunta, tempat tar ini apa? Ki apa ini Anunta? Tempat tar. Ngapa lu missing? Eru missing. Maksud dan tujuan kami mau mengetahui sedikit apa yang di kana tawa ramaka, di kana tawa dari persembahan dulu. Di kana romo Meriam Polong. Apa entama jalanan nih? Tahu. Tolong dijawab, tolong kutak. Dijawab kak, punah kita. Ay, kutak nak adik? Boleh je? Kalau kena kira kita bawa, kena dijawab kak. Kamu aja. Jadi, kena kena kira kita bawa gak? Siapa kata? Banyak, kena kira kamu aja. Oke, batu bu. Batu merin ni kira di bising. Dede mengenai asal usulna Meriam Polong ah. Ki. Kira mah ki. Di tempat tak. Yang lagi ganggu pertama terus di batang kalina lah. Kami tahu. Gimana, Ustaz? Sudah aman? Ya, sekarang sudah aman. Alhamdulillah. Rekan kita sudah ya pulihkan kembali seperti sedia kala. Artinya yang ada tadi itu tidak bisa memberikan informasi. Nah, karena mungkin dia memang tidak mau ditahu siapa yang sebenarnya. Tapi kira-kira tadi itu sosok apa itu, Pak? Kalau yang tadi itu saya dapatkan, yang saya ketahui bahwa dia itu adalah sosok penjaga yang paling menguasai tempat ini. Jadi sudah main Ustaz ya? Iya. Jadi tidak ada yang ikut nanti Pak? Insya Allah. Jangan lupa teman-teman kami masih ada yang melakukan penelusuran, jangan kemana-mana. Sementara ini tidak ada kelihatan, Ces. Sudah merasakan apa ini sekarang, Ces? Saya enggak mau lindih mah ini ya, berdiri ini buluku. Bulu apa anu? Bulu anu, ku. Sembarang tahu. Ya Allah. Susah tahu ini kamera, Ces. Kenapa ini?
Oi, lihat ke itu sana ya. Mana macam? Oh, tidak, Ji. Sambut ini suara anjing. Sekarang kita tepat berada di depan rumah adat gua. Iya kah? Bah, dekat mungkin ini dinding benteng. Eh, sudah mulai ini, Ces. Pegang leherku. Dan agak merinding, mah. Bukan jianumu kah? Sembarang tau. Bukan, Ces. Tidak lu rasa kah anu ku tidak berdiri ini? Oke, kita sudah sampai tepat di dinding benteng pembawaku. Kita sekarang menuju ke depan yang katanya orang-orang sekitar di atas sana ada makam bangunan makam Raja Goa ke-9. Woi, sini-sini kok setan. Iya, ada di belakangmu eh. Apa itu menyala-menyala? Wah, lampu BTS itu, Bos. Oh, iya, Di. Itu tanda makamnya ya. Ya, ini dia. Ini dia potensi tinggalan arkeologis. Ini dia latar historisnya. Nah, ini ya. Allahu Akbar. Woi, ada ular, Al. Putar ke cepat. Apa lu lihat? Ada ular tai di atas tanda, Bos. Ah, masa, Ces? Bah, lagi najaga kayaknya itu makam di atas. Oke, guys. Kayaknya harus kembali ini guys, karena sudah tidak aman lagi ini untuk ditelusuri. Iya deh, bisanya ada ular di situ. Jangan kecepat setan.
Kembali lagi di Investigasi Makassar. Sambil menunggu teman kita yang melakukan penelusuran, saya bersama Pak Ahmad di sini ingin bertanya-tanya Pak Ahmad. Bagaimana menurut Pak Ahmad dari proses mediasi tadi? Proses mediasi tadi itu merupakan suatu mediasi yang untuk mengetahui apa yang sebenarnya ada makhluk-makhluk astral apa saja yang ada di sini. Apa yang tadi kita sudah mediasikan, yang sudah kita sempat tanyakan tadi, tapi dia tidak ada respon. Jadi yang tadi merasuki orang itu berarti sosok penjaga yang menjaga. Ya, itulah yang Meriam Polong. Itulah yang tadi saya sudah lakukan, mediasi yang sudah saya lakukan tadi sama rekan kita. Itulah yang merasuki atau yang ada di dalam tubuh saudara kita tadi. Ya, oke bro, selamat bergabung kembali. Bagaimana? Maaf kalau saya ke tim penelusuran dulu. Bagaimana hasil penelusurannya? Ya, yang dekat-dekat benteng sana ada. Apakah ada aktivitas mistis yang Anda lihat? Kayak ada merinding. Merinding? Meriam Polong dan Benteng Sombaupu merupakan bukti betapa kerasnya perjuangan para pendahulu kita untuk mempertahankan tanah Sulawesi ini. Untuk itu, kita sebagai generasi yang hidup di zaman ini harus berusaha mempertahankannya dan memperjuangkannya mati-matian seperti para pendahulu kita. Kami mengucapkan terima kasih kepada kru Investigasi Makassar yang bertugas pada malam hari ini dan juga untuk Haja Lumu Kareng Polong yang telah memberikan informasi kita pada hari ini. Dan untuk Pak Ahmad, terima kasih, dan teman-teman Pak Alfian dan Pak Asel, terima kasih telah bergabung. Terus ikuti petualangan Investigasi Makassar, karena kami akan mendatangi tempat dan mengungkap fakta dan misteri di tempat tersebut. Salam Investigasi Makassar.